Hai semuanya, welcome back. Aku kali ini bikin tutorial pasmina dijadiin segi 4. Salah satu looknya tuh kayak gini. Ini tuh bener-bener kelihatan kayak segi 4 banget nih, kalian lihat dari samping kan? Dari depan masih tetap stylish kayak gini. Dan masih banyak model lainnya yang aku bikin di video kali ini. So kalian keep on watching guys. Di sini aku pakai ciput ninja, broken white, dan juga pasmina zofara. Ini pasmina yang basic. Link pembeliannya udah aku taruh semuanya di description box. Oke, yang pertama ini kita ambil ujungnya, habis itu kita lipat jadi segitiga, nggak perlu terlalu lebar biar masih menutupi bagian belakang. Nah, segini aja cukup, langsung kita pakai. Nah, ini kita pasin aja langsung dengan bentuk wajah masing-masing. Setelah itu jangan lupa dibentul. Yang pertama aku mau bikin kayak gini guys, ini sisaan ini dibelakangin aja, yang panjang ini aku lilitkan. Sekali lagi, ini angkat. Nah, udah kayak gini. Dirapihkan, jangan lupa. Dan look akhirnya bakal jadi kayak gini guys. Mirip banget dengan kita pakai segi 4. Yang di depan ini juga masih bisa kita manfaatin guys. Ini bisa kita tarik ke samping kayak gini. Dan dipentul. Bakal kayak gini jadinya. Ini juga bisa kita sempain ke atas guys. Pegang ujungnya, terus kita pentul di sini. Ini bagian lehernya tuh sama sekali gak nyekik kok guys, tenang aja. Asalkan waktu melipatnya tadi tuh, waktu ngelilitnya tadi tuh kalian bener-bener rapi dan dikasih space tentunya. Jadinya akan kayak gini. Next guys, ini sisaan yang tadi kita angkat dulu ke atas. Setelah itu, ini kita ambil kayak gini guys. Kita deketin ke arah leher kayak gini dan diikat. Setelah itu, ini turunin lagi. Jangan lupa selalu dirapihkan. Hasil akhirnya bakal jadi kayak gini. Ini sisi yang masih panjang di belakang, bisa kita ke depannya lagi. Selanjutnya, ini masih sama kayak tutorial awal. Setelah itu, yang panjang ini kita ke atasin, tarik lagi ke depan. Nah, ini bikin space biar nanti hasil di bagian atas dan juga lehernya tuh rapi. Dibikin space kayak gini, setelah itu tarik ke samping. Dipentulnya bareng-bareng aja biar nggak terlalu banyak pentul. Terus dirapihkan. Nah, nanti looknya bakal jadi kayak gini. Ini bisa kita bikin clean-nya gini guys. Nah, karena ini sisanya masih agak panjang, jadi ini bisa kita terusin seperti ini, guys. Dibentul di tengah sini. Nah, sisanya boleh kalian ke depan kayak gini. Boleh juga kalian ke belakangin seperti ini. Next, guys. Ini kita pegang tengahnya, kita bikin segitiga tuh di tengah-tengah. Setelah itu, langsung kita pakai. Nah, ini langsung aja kalian pasin dengan bentuk wajah kalian masing-masing. Terus dipentul di bawah dagu. Ini kedua sisinya, kita selangin ke belakang, langsung aja diikat kayak kita pakai segi empat biasanya. Terus ini, boleh kita kedepanin biar jadi variasi. Hasilnya bakal jadi kayak gini. Ini kalau kedua sisinya kita kedepanin juga bagus guys. Setelah itu, ini juga bisa kita ikat.
seperti ini. Ini mau kita selempangin aja juga bisa guys. Selempangin kayak gini. Kan udah mirip banget kayak pakai segi empat biasa. Oke lanjut, ini yang satu bisa kita selempangin, yang satu lagi bisa kita bentangin, terus diselempangin ke pundak seperti ini. Selanjutnya, kebalikan yang tadi, ini kita selempangin dulu ke pundak, yang satunya kita selempangin ke belakang. Yang ini bisa kita ulurkan lagi ke belakang, tarik ke depan. Next, ini juga bisa dibikin sesimpel ini guys. Yang satu sisi biarin aja, satunya lagi tinggal diselempangin ke belakang. Tutorial hijab pasmina dijadiin segi 4 bisa jadi referensi buat kalian kalau bosen pakai pasmina kayak gitu-gitu aja atau bosen pakai segi 4 tapi pengen looknya kayak pasmina karena ini tetap stylish dan cara bikinnya juga gampang gak ribet. Terima kasih bagi yang sudah nonton, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.